Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lilis Kicau ya. Untuk pagi ini saya mau mencari sarang di sekitaran permukiman rumah warga yang ada di dekat rumah saya atau di pekarangan tetangga saya. Karena di tempat saya ini banyak yang menanam pohon mangga dan disitulah kesukaan burung-burung bersarang di pohon mangga, termasuk juga terucu, kutilang, perkutut atau jenis burung lainnya. Dan hari ini saya mau mencari sarang tersebut. Semoga nanti saya dapat sarangnya ya. Dan posisi sekarang saya ini sudah berada di pekarangan rumah tetangga saya. Sekarang langsung kita cari sarangnya saja, oke? Ini sudah pasti sarang perkutut. Ini nanti saya mau coba naik lihat ya. Soalnya di atasnya lagi ada sarang burung lagi. Nanti kita cek sarang burung apa. Sekarang saya mau langsung naik dulu ya. Banyak sekali di sini sarangnya, buat ini sudah lama sekali. Itu juga sarang, dan di atas saya juga ada. Kalau ini sarang burung gereja, kalau enggak ya burung pipit. Kalau ini bekas sarang burung terputut. Dan ini juga sarang perkutut, cuma burungnya sudah terbang itu ya, burungnya. Dan saya mau turun dulu cari yang lain ya. Nah sobat, di sini saya menemukan satu sarang di atas pohon, dan pohonnya lumayan tinggi juga. Di samping itu pohon ini juga sangat lapuk atau mudah patah, dan sarangnya ada di batang paling ujung. Nah itu sarangnya ya, dan saya mau coba naik untuk lihat. Karena posisi pohon seperti ini, nanti saya naik akan bawa tongkat atau bambu untuk melihat sarang tersebut ya. Nanti kita lihat sama-sama sarangnya ada anaknya atau tidak ya. Sekarang saya langsung mau naik dulu. Nah sobat, saya sudah nyampe di atas pohon, dan saya sudah bawa bambu untuk lihat sarangnya, karena sarangnya ada di sana dan tidak mungkin kalau saya langsung ke sana, karena pohon ini terkenal sangat mudah patah. Jadi saya harus lihat dari sini menggunakan tongkat. Dan sekarang langsung saya mau lihat dulu ya.
Nah sobat, saya sudah nyampe di bawah. Habis lihat sarang tadi di atas, dan ternyata sarangnya masih kecil ya, anaknya masih belum tumbuh bulu jarumnya sama sekali. Dan saya tinggal dulu, nanti beberapa hari ke depan mau kesini lagi, mau lihat lagi perkembangannya. Kalaupun nanti sudah siap diambil, mau saya ambil. Kelihatannya tadi anaknya ada 2 ekor ya. Itu tadi sarang burung kutilang. Dan sekarang kita lanjut keliling lagi ya, cari sarang-sarang yang lain, oke? Nah sobat, posisi sekarang saya ini sedang mengamati pergerakan burung terucuk. Burung terucuk ini kelihatannya sedang meloloh anakannya, tapi saya belum tahu pastinya burung terucuk ini bersarang di pohon yang sebelah mana, saya belum tahu. Makanya itu saya sedang mengamati pergerakan burung terucuk itu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu sarangnya, dan nanti kita lihat sama-sama sarang terucuk tersebut ya. Kayaknya ada titik terang, dan sang induk ada di pohon ini. Kayaknya turunnya tadi di arah sini, dan sekarang saya mau ke situ, apakah benar ada sarangnya atau enggak ya. Nah sobat, itu sarangnya ada di atas pohon sini kayaknya, dan saya mau coba naik untuk lihatnya ya. Saya sudah nyampe di atas pohon dan sudah ketemu sarangnya tuh di depan saya ya, dan anaknya kayaknya masih kecil sekali. Coba kita zoom ya. Nah sobat, itu anaknya masih kecil, belum bisa diambil ini ya. Anginnya kencang sekali sobat. Nah ini ada sarang kayaknya. Ini seperti sarang sogok ontong. Nah itu sobat sarangnya. Tapi kayaknya ini bukan sogok ontong ya, tapi manggaran kayaknya. Soalnya sarangnya apa, lebih besar dari sarang sogok ontong, dan lubang masuknya itu juga sedikit besar. Sekarang saya mau cek, lihat ada anakannya atau enggak ya. Ini sarangnya ya. Kayaknya anaknya sudah menetas sobat. Ternyata sudah ada anaknya, dan anaknya masih kecil sekali ya.
belum bisa diambil juga. Dan saya mau buru-buru turun dulu. Soalnya saya sudah dikeroyok ini sama semut rang-rangnya. Ternyata sarangnya ada isinya ya, kayaknya dua anaknya. Tapi belum bisa diambil. Kita lihat satu minggu lagi datang ke sini. Kalau nanti sudah lumayan besar, nanti kita panen, kita ambil ya. Nah sobat, setelah capek-capek keliling-keliling daerah pemukiman warga, saya menemukan beberapa sarang tadi ya, dan ada beberapa sarang yang sudah ada anaknya tapi belum bisa diambil. Tapi nggak apa-apa, nanti beberapa hari lagi bisa kita ambil. Dan saya kira cukup sampai di sini dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di video Wilis Kicau yang selanjutnya. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.